Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri menggelar acara outbound bagi murid TK di lapangan Kostrad Cilodong, Depok, Rabu 8 April 2015. Acara tersebut merupakan kegiatan dalam memperingati Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada 22 April mendatang, serta salah satu upaya dalam mendukung program unggulan Kota Depok yaitu Bersih dan Hijau. Ini sebagai bukti kami dalam mendidik anak-anak untuk lebih dekat dengan alam, tutur Kepala TKIF Sekolah Islam Al-Fikri, Setiati Hadini. Jadi memang sejak awal memang concern mengenai Islam. Jadi tadi kita setiap tahun itu kita membuat program kegiatan apapun dalam program kegiatan tema kita. Jadi setiap tahun itu kita mencanangkan beberapa program kegiatan. Karena outbound harus selalu ada setiap tahunnya gitu. Karena melihat dari kegiatannya itu sangat bermakna buat anak-anak gitu. Ini adalah sebuah metode pembelajaran yang sangat efektif mengajarkan anak bagaimana mereka mengatasi problem solving gitu ya. Kemudian menjadi mengasah kepemimpinan mereka. Wanita yang dikerap disapa Dini ini menambahkan bahwa sejak awal, Sekolah Islam Al-Fikri sudah fokus terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam mengasah kepemimpinan anak, melatih kepercayaan diri, keberanian, serta mampu beradaptasi dengan teman dan tentunya lingkungan. Dalam pelaksanaannya, tahun ini, sekolah yang berada di Jalan Raden Saleh, Studio Alan TVRI Sukmajaya, melibatkan beberapa sekolah untuk turut bergabung dalam acara yang mengusung tema Fun Outbound for Caring the Earth. Sekolah yang terlibat diantaranya TK Al-Kautsar, Pondok Tafidz, Indonesia Play School, Jamiat Care, dan Baitus Solihin. Kami mengajak sekolah lain untuk turut aktif dalam menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan, agar nantinya banyak sekolah yang aktif pada kegiatan seperti ini, tambah Dini. Ya, makanya kita buat bagaimana kita bisa melibatkan sekolah untuk peduli juga pada bumi, makanya kita mengundang. Sebetulnya sih, sekolah ini Kota Depok ya. Responnya mungkin yang seperti yang Mbak lihat ya. Pada kesempatan ini, anak-anak mendapat berbagai edukasi mengenai kecintaan terhadap alam. Kegiatannya meliputi penanaman pohon dan penebaran bibit ikan. Selain itu, digelar beberapa lomba di antaranya Giant Well, Kaki Seribu, Halim Lintang, Pipa Bocor, dan Estafet Air. Salah satu siswa playgroup TK Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri, Bila, mengungkapkan rasa sukacitanya mengikuti kegiatan outbound tersebut karena banyak ilmu yang didapat dari acara yang diadakan di alam terbuka ini. Teman-teman, pohonnya tadi ditanam nggak? Saya juga hilang. Suka nggak sama acaranya? Kru, 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 kru.